Mungkin saya tanya juga dahulu kepada Prof. Mahdiah dan juga saudara Pak Yusmini berkenaan dengan kalau kita singkat dalam buku sejarah Melaka ini, Tuan-Tuan Rupan, ada dinyatakan dalam buku sejarah Melaka, karya daripada Puyuh Mahdiah, ada dinyatakan Permaisura, yang mana kalau saya singkat dari zaman saya belajar sejarah dahulu, saya tahu nama para Peswara ini, saya tak tahu nama selain ada para Peswara. Tetapi dalam masyarakat ini ada disebutkan Palini Sura, ada Permicura dan sebagainya. Dan yang paling dekat yang disebutkan oleh Puyuh Mahdiah sendiri dalam masyarakat ini adalah Permaisura. Pelbagai nama dalam riwayat Prof dan Saudara Fahim yang kita lihat. Mungkin boleh kalau daripada kajian atau bacaan awal. Sebab saya mencari sebenarnya sehingga halaman terakhir tak dinyatakan, tak dijelaskan mengapa nama Permaisura itu muncul. Mungkin itu sebagai pengenalan awal pada perbincangan kita hari ini. Saya yang dulu ya. Kak Azulina, pengarah-pengarah Pilihan Bahasa dan juga pengarah persaudaraan Maka Tuan-Tuan dan Puan-Puan. Saya nak ambil sikit masa untuk bincangkan tentang buku ini dulu lah ya. Sebelum nak jawab program kursi ini berat sebenarnya. Sebab nanti nak tukar nama. Buku ini sebenarnya dilahirkan pada ketika kita tidak ada satu asas buku untuk berduduk di sekolah. Dan kurikulum sekolah dalam sejarah itu telah meletakkan Kesultanan Melaka itu sebagai satu asas pada sejarah dalam sejarah kurikulum sekolah. Jadi saya kira sebagai orang yang awal mengajar tentang sejarah tadi di Maktab Pemberantasan Terorisme dan Terorisme adalah dua orang yang penting, Ibu Hadi Wahnya dan juga Haji Bujong Adil. Jadi atas usaha sebenarnya daripada Haji Bujong Adil ini dan juga kenalan itu dia ada tulis Dato' Sujak bekas atau mantan arwah Dato' Sujak itu mantan pengarah untuk pengarah dalam bahasa. Buku ini diminta Haji Bujong ini dia dah tulis masa dia mengajar di Maktab Pemberantasan itu dia dah ajar. Dia ada manuskrip dengan sejarah-sejarah negeri. Jadi dipakat atau dibincangkan supaya Ibu Yung Adil pun menulis sejarah semua negeri. Dan termasuklah sejarah Melaka. Dan kalau kita lihat ya, sejarah Melaka ini adalah antara yang awal sekali ditulis. Yang diterbitkan dari sejarah Melaka. Haji Ibu Yung ini diterbitkan tahun 1973. Kalau tidak, tak salah saya, Melaka ni yang buku sejarah Melaka warna kuning atau kuning merah boleh ikut negeri. Jadi ini adalah asas Cikgu Buyung atau Haji Buyung ada ini. Kita mandi Cikgu Buyung mungkin tak mengingat lalu merujuk ni. Dia mengambil sebenarnya bahan yang banyak diambil itu adalah daripada level 18. Baca ya, itu naskah dalam tulisan Jawi. Jadi nak jawab soalan pengurusi sendiri, kenapa ditulis Maisura? Dan dalam buku yang ditulis oleh Haji Buyung Adil ini, edisi semakan dia, sebenarnya dalam tulisan ini, level 18 atau manuskrip sejarah Melayu ini, di mana sejarah Melayu ya, ada banyak manuskrip kalau tuan-tuan minat tentang sejarah Melaka ini Surah Lata Salatin ini yang diterjemah oleh Pak Saman dan ada lagi sejarah Melayu yang ditransliterasikan oleh Prof. Mahadam sehingga ada 4-5 yang besar-besar. Okey, buku yang ditulis oleh Haji Buyung Adil ini adalah diambil banyak rujukannya adalah daripada 18 dan banyakkan istilah-istilah yang ditulis yang diambil itu adalah daripada apa nama Sanskrit asal-asal kita ini. Saya ingat mungkin perpustakaan Melaka boleh bawa cari tokoh-tokoh dan anak muda yang boleh baca Palawa. Tulisan Melayu yang asal adalah Palawa bukan Sanskrit dan kemudiannya barulah pindah kepada Sanskrit. Sanskrit ini banyak pengaruh Jawa. Jadi nak jawab balik soalan anak ni musim dunia dulu. Kenapa Paisura dan kenapa Pemaisuri dipakai sehingga hari ini?
Raja Permaisuri dan lain-lain. Tapi kita tinggalkan Permaisuri. Permaisuri adalah kata pinjaman atau kata yang diambil daripada bahasa Sanskrit. Dan kemudiannya masa kerajaan Jawa, Majapahit Jawa, dia gunakan juga Permaisuri itu sebagai satu nama yang mengangkat kedudukan seorang raja itu di tahap yang paling tinggi. Permaisuri yang berada di atas tadi. Jadi ada banyak bentuk kenapa letakkan Permaisuri di atas sekali. Tak boleh disanggah, tidak boleh dicabar dan sebagainya. Dan ini penting ya, kerana Haji Buyung tahun 74 Masjid ini saya rasa dia tulis 60-an ya, tahun 68 dia ada menulis skrip itu. Jadi memang ditulis Permaisuri dan bagus sebenarnya ya. Kalau ditambil balik masa-masa lama ini tentang Permaisuri adalah raja kepada semua raja. Sebenarnya dan kalau perasaan, kunci perasaan dalam buku Haji Buyung itu dia tak sebut nama Sultan. Tak ada Sultan di situ. Kerana ini adalah pengaruh. Pengaruh orang Jawa dan pengaruh daripada Sanskrit. Atau Sanskrita. Itu juga berarti. Cuan, okey. Cuma, terima kasih penjelasan di situ. Sekarang baru saya jelas dan nampak kenapa dalam karya ini Haji Buyung ataupun Cikgu Buyung menggunakan Permaisuri dari awal sampai habis. Saya tu saya cari sebenarnya penerangan yang Prof sebutkan tadi sebab sehingga ke halaman 100 tidak dinyatakan secara jelas. Tapi itu mungkin sengaja ditinggalkan oleh penulis juga untuk kita sebagai seorang pembaca. Sebab saya fikir ini adalah peranan kita sebagai seorang pembaca juga kan, Prof dan Cik Mai, yang mana kalau kita mencari sesuatu tidak hanya melihat pada satu sumber tapi boleh lagi melihat sumber-sumber yang lain untuk menambah pengetahuan yang ada. Okey. Soalan Rupai ada respon atau saya nak beralih ke soalan seterusnya? Okey, baik. Kita maklum kan, Tuan-Tuan Rupai, Puan dan juga Soalan Rupai, bahawa sejarah ni kita ada pelbagai versi dalam bentuk lisan, dalam bentuk tulisan apatah lagi. Dan dari zaman ke zaman memang sentiasa menjadi warisan kepada kita semua. Dan itu menjadi satu hal yang pada saya sangat mahal sebenarnya. Tetapi dalam hal ini, pada pandangan Prof sendiri dan juga pada pandangan Cikgu Pak sendiri misalnya, bagaimana kita nak melihat kita boleh berpegang pada sejarah apabila sebagai contoh ada institusi rasmi misalnya yang saya tak sebutkan namanya menuliskan kembali sejarah berbeza dengan versi asal yang mungkin kita pernah baca atau kita pernah tahu misalnya. Dan dari realiti dia kadang-kadang atas sebab dia nak menutup sesuatu ataupun nak menutup kenyataan tertentu, mungkin Prof ataupun Cikgu Pak boleh mengulas sedikit perkenaan menulis kembali sekarang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Tuan Berita dan Tuan Sponsor saya pun. Terima kasih kecil dan sebagainya menggunakan persentas ni. Wah, sekarang awam yang mengingatkan untuk menulis saja. Penulisan kembali sejarah. Sejarah ni menjadi satu aset kepada sebuah tamadun. Suka atau tidak, dalam dunia moden ni sejak negara dia punya macam identiti bagi kita boleh lihat mana-mana tamadun besar di dunia dalam keadaan sekarang ni Jepun, Korea, China, India, semua adalah identiti. Kenapa? Itu adalah alat untuk dia membangkitkan semangat dan ayahnya supaya dalam keadaan pertempungan global superpower masa-masa negara ini semua nak menjadi bahawa dia kena pastikan ayat tu sayang kepada tamadun, sayang kepada bangsa dan merasakan mereka ini adalah sesuatu daripada negara itu. Ini telah datang dari negara bangsa. Dan di Melayu, di Malaysia, kita sering mendengar tanah air di mana tamadun Melayu ini asalnya itu bertanah, pengucuk tanah dan mengukuhkan pelabuhan yang terkuat. Dalam konteks buku ini, setelah kedatangan Permaisuri dalam jangka masa 100 tahun lebih dia berdasarkan kesultanan yang berlaku, jadi itu hebat yang sekarang. Dia tak tahu macam mana 100 tahun tak lama usia baru kita bandingkan dengan tamadun-tamadun besar di dunia. Kita boleh berkata tentang dalam tamadun Yunani, tamadun Rom besar-besar diaspora tamadun mereka impact pada Eropah sehingga hari ini penggunaan bahasa Latin. Tamadun Arab sendiri selepas Rasulullah wafat, pembangunan Khalifah Khalifah Umayyah, Abbasiyah, kemudian Darul Quran 7 sekolah. Jadi
masing-masing akan menulis sejarah yang memenangkan.